Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan demo dari aplikasi food delivery ya, buat kalian yang mau belajar membuat aplikasi food delivery atau aplikasi warung. Bisa kalian simak videonya. Nanti untuk file download bakal saya share di blog channel kode ya. Bisa kalian searching di Google dengan kata kunci channel kode. Tuh, pisang pipi. Ini saya menggunakan PHP 7.4. Terus kode editornya menggunakan Visual Studio. Seperti biasa ya, setelah di download kalian simpan file downloadnya di dalam folder htdocs. Terus jangan lupa disesuaikan juga nama database-nya. Ini nama database-nya. Terus kalau misalkan kalian kesulitan login, bisa dirubah. Ini filenya terenkripsi. Kalian gunakan MD5 untuk merubah password. Seperti itu ya. Terus kita coba lihat demo dari aplikasi ini. Localhost/folder ya. Ini multi level user sama admin. Kita coba dulu admin ya. Admin. Ini merupakan dashboard dari admin area. Dari tampilan admin. Warung, produk, pembelian, pelanggan. Ini cocok buat pemula ya, yang mau belajar programming, membuat aplikasi create, crud, kemudian lainnya. Kita coba login sebagai user ya. Sign up dulu, kita daftar.
ini tampilan dari user seperti ini. Ada menu partner, kontak. Kita coba buat melakukan pemesanan ya. Ini chartnya. Kita check out. Nah, kita bisa dicetak ya, ini download nota pembelian dari aplikasi web delivery. Coba kita pantau lagi di admin area. Tadi kita melakukan pembelian. Ini. Itu ya, sedikit gambaran dari aplikasi web delivery. Silakan dikembangkan, dipelajari. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa di subscribe, like, share, komen juga. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.